Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasheri Wais bersama anda dalam Buletin Kemedak dari berikut adalah kisah yang terjadi ada pada bulan Mac ini. Kita bersama rakan setugas, silakan. Terima kasih diucapkan pada rakan di bilik berita. Jadi 21 Mac 2022, hari pertama persekolahan telah berlangsung dengan jayanya. Murid-murid hadir seawal pukul 6.40 pagi. Kelihatan mereka sangat ceria, gembira. Cikgu-cikgu pun nampak happy tu. Tengok adik-adik happy tau. Dan juga tak lupa kepada adik-adik tahun 1 dan prasekolah, kami mengucapkan selamat datang ya. Tahun 1 seramai 28 orang dan prasekolah seramai 9 orang. Tengok adik tu happy betul datang sekolah dapat main. Hati-hati adik, hati jatuh. Manakala pada 28 Mac, khusus kepimpinan pemimpin murid diadakan untuk pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, ketua dan penolong kelas. Tengok tu memang tekun mereka dengar apa yang cikgu cakap kat depan tu. Dan ini pula satu berita yang sangat sedih lah. Sangat sedih di mana cikgu prasekolah kita iaitu cikgu Zamri telah pun berjaya berpindah ke Terengganu. Beliau ditempatkan di SK Lembah Jabur di Terengganu sana. Jadi kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Zamri. Terima kasih di atas jasa bakti beliau selama ini kepada sekolah. Okay, Cikgu Zamri, buat sehabis baik tempat baru. Dan juga pada 31 Mac 2022, ada dua pelancaran kita jalankan serentak iaitu pelancaran Ia Ramadan dan Watikah Perhatikan Pemimpin Murid yang berlangsung di Dewan Sekolah. Kita kembali ke bilik berita bersama Nasheri Wais. Maka berita kita dah habis. Salam berpuasa. Saya Nasheri Wais. Selamat bertemu lagi. Bye bye. Wah, wah.